Hai, sekarang kita ada open house. Rio buat open house dekat apa nama? Apa apa set? Ah, dekat set. Rio memang dia mendatangkan semangat raya sebab sebenarnya kita masih beraya untuk mengeshoot video klip artis baru daripada NAR Record punya artis iaitu Muaz. Muaz dengan tajuk lagu dia hanya nampak tak dia bawa lemang. Ha, nampak ini bukti dia yang kita Rio tengah buat open house ya. Hanya dia. Oh bukan, hanya kamu. Minta maaf lah. NAR memang suka hanya-hanya ni. Itu Nita hanya mimpi kan. So bagaimanakah perjalanan jalanlah. Tak apa. Dia memang tak masuk. Saya bagi saya belanja bagi raya kan. Macam ada perjalanan music video ni sama-sama kita nantikan. Selalu kalau Rio memang hasil dia terbaik lah, berboom lah kan. Hari ni dia tak bawa kereta-kereta mewah ke. Dia tak bawa duit-duit yang banyak. Okey. Jom. Siap. Kita nak shoot MV guys. Okay guys, this is behind the scene. Kita duduk dulu. Bye. Dia masuk kan? Dia ada satu apa? Dekat sikit apa? Dekat sikit. Bawa depan sikit. Jangan terblok dengan pokok. Abang Melissa. So, lalu you bawa bag. Tapi you, kita akan review dengan bag. Lepas tu you stop tengah-tengah ni. You macam tengok ni, you macam sentuh sikit. Ha, you macam. Lepas tu you pandang gini. And you stop, nampak signboard. And excited go. Action jalan. Yeah, muka tengok keliling. And Muaz pandang dia. Masuk. Nice. Nampak dia. Oh, yeah. Tak nampak hujung ni. Ha ya, macam tu. Sebelum ni pernah buat dah shoot, pernah shoot MV tak? Pernah. Ini kali ke berapa dah? Ni kali ke 2. Baru ni second single Muaz kan. First tu dah. Ni kali ke 2 lah, second time. MV ni dia cerita pasal apa? MV ni dia cerita cinta. Cinta yang sangat-sangat sweet guys. Dia macam daripada cinta dia strong lah. Macam lagu ni juga. Daripada kecil sampai ke besar. Itu dibantu oleh Melissa. Sangat-sangat cantik guys. Tu yang saya semangat tu. So korang kena tengok MV saya nanti. Tunjuk saya kak.
Pengalaman untuk Siti hari ini memang sangat-sangat best, sangat-sangat puas dengan production dia kan. So dia tahu apa yang saya nak dan saya tahu apa yang dia nak. So lagi senang lah nak bekerja and best lah shooting macam ni. Dia macam santai-santai. Tu kau nampak handsome kat dalam kamera kan. So jadi lagi semangat, lagi best lah gitu. Harapan saya single ni dengan music video ni akan, you know what I'm saying right, akan melonjak. Saya harap satu yang besar sebab saya dah lama tak keluar lagu. Lepas tu ni second single, so saya harap saya dream big lah kiranya. Memang thank you kepada yang tengok sekarang ni and thank you kepada yang support, jangan lupa support saya. So that's all. So terima, korang kena tengok lah MV ni, korang kena dengar, korang kena hayati. That's all. Okay, hanya kamu. Buat-buat yang tampal-tampal pakai macam macam ni. Tahu? Agak-agak mesej eh. Tahu. Ni. Ai jauh tu Lagi sekali, one more. Okay, siap. Siap kan? Makan je. Makan je. Lepas tu bila bila dah duduk, lepas tu you ambil ni, you bagi dia. Tak, saya guna. Balu, shy. Shy. Sekarang saya bersama sekali lagi director yang sama dan banyak dia video klip NAR yang cantik tu. Ha, inilah director dia. So hari ini kita bersama lagi, berjumpa lagi di dalam hari tu hanya dia tapi ini hanya kamu. Okey bang. Macam mana jalan cerita pula untuk kali ini untuk hanya kamu ni, macam mana perjalanan penceritaan dia EQ? Okey. Hanya kamu ni dia punya kekuatan lagu ni sebenarnya daripada lagu dia sebenarnya. Bagi saya muzik video ni hanya menambahkan cita rasa untuk orang tengoklah video tu. Kalau bagi saya orang kau dengar lagu tu pun orang dah macam tertarik dah. Bukan pasal muzik video pun sebenarnya, tapi kita kekuatan kita kita akan pointkan story yang menarik, beauty scene ataupun scene yang sweet. Lepas tu bagi saya, saya suka pada culture village. So antara lokasi kita, kalau kita perasan look kat sini, kita buat look yang culture sikit, lebih pada village. Tempat ni nak ikutkan perkampungan Cina punya tempat, dia buat library. Tapi kelebihan kita, kita dapat permission untuk shoot di sini. Dan saya ambil elemen gabungan dua culture, iaitu Melayu dan Cina, menunjukkan Muaz ni dia bercinta dengan ada Amoy. Tapi sebenarnya tak menjadi masalah pun, mana culture pun. Tapi yang penting benda tu membuatkan kita baik ataupun nak nampakkan satu Malaysia. Bang, jap. Percintaan ni kan. Okay. Saya nak tanya bang, kisah ni adalah kisah benar ataupun hanya rekayasa? Rekayasa. Okey tu. Rekaan cerita ni adalah rekaan semata-mata lah. Cuma bagi saya, keunikan setiap MV yang kita nak buat, sebenarnya kita nak rasa apa yang bolehkan bila orang tengok muzik video tu, orang akan teringat momen dalam muzik video tu. Mungkin kalau pasal muzik video ni, orang akan cerita, kau dah pernah tengok tak muzik video yang antara Melayu ke Cina tu ke, ataupun tempat-tempat yang menarik ke. So poin-poin kat situ membuatkan orang rasa nak tengok muzik video tu. Dan Muaz punya kekuatan dia, kelebihan dia adalah lagu lah. Macam saya kata tadi, lagu ni bagi saya kalau orang sekali dengar pun menarik lah. Dia santai punya lagu, feel, boleh dengar. InsyaAllah orang akan dengar berulang kali. Okay bang, terima kasih sekali lagi kepada Abang Pai. So memang nantikan single terbaru Muaz Kim 12 Mei
2023. I rasa minggu depan kot. Korang tengok ni, mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi. 12 Mei, yes, kan? Sekarang hari berapa bulan? Sekarang ni tengah selamat hari raya. 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang 6 hari bulan. Sekarang 5 hari bulan. So, rasanya minggu depan lah kan, Mas? Minggu depan? Oh, wow. Udah bohong. So, jom kita support Muaz Kim. Muaz Kim. Boleh cari dia dekat IG. Kejap lagi tukar tu nama dia. So, stage name dia. So, kita tak nak nama satu je. So, bila dengan ni, kita keluarkan dia dengan elok ke tidak? Dengan cerita single. Kalau korang lambat, hakak datang dulu. Okay, guys. Saya rasa saya nak tutup je vlog ni sebab sekarang pun dah maghrib. So, yang bagi yang beragama Islam, marilah kita solat maghrib. Ha, gitu pesanan. Okay, guys. Jangan lupa like, subscribe dan jangan lupa tonton 2 petang. Hanya kamu, Muaz Kim. Okay, dulu kita ada hanya mimpi. Lepas tu hanya dia dan hanya kamu. Memang NIA ni suka hanya. Okay, cuma jangan hanya bermimpi. Jadikanlah ia realiti. Okay, jangan lupa kita berkongsi rezeki. Okay, guys, bye. Itu ada adik ni. Dia dalam cerita ni dia mahu kecil. Berapa umur ni? 10. Hah? 10. Nama siapa? Putra Syahmi Haikal. Putra Syahmi Haikal. Syahmi. Putra Syahmi Haikal. Tengok sihat. Makan apa ni? Makan Haikal. Raikal. Raikal. Salah lah. Kak BLB salah. Anti. Ha. Awak makan apa ni? Sihat sangat ni. Ha? Nanti saya rasa dah besar memang dia akan jadi macam Muaz. Sebab kebanyakan saya jumpa yang cabi-cabi kan. Ujung-ujung ni dia akan ni. Glow up, glow up. Okay. So, semoga ajakkan kawan tengok tau video klip ni. Cakap, saya berlakon. Sana. Saya berlakon. Jangan lupa tengok. Saya pukul kalau tak tengok. Cakap je lah. Dia ada 5 girlfriend tau. 5 girlfriend, guys. Campur I 6. Okay lah. Deal, couple lah. Oh, okay. Jom, kita tengok lagi apa ada. Mak balong kan, tak. Apa tu? Tak. Boleh ke sekejap, jom? Kalau tadi kita bercakap pasal Muaz ada girlfriend Cina. Okey, ini kita ada Elizabeth Tan. Salah. Kita ada Melissa. So, Melissa, macam mana perasaan hari ini bergandingan dengan Muaz untuk video klip Hanya Kamu ni? New experience for me lah. For MV, it's my first time. Oh, your first time. Before this? No. See, kita bawakan. Kita bagi pengalaman sebab kita memang suka bagi pengalaman kat orang. Betul tak? Happy yes, lah. Yes, happy. Okey, ini Melissa. Dia punya IG apa? me.lissa2112. Okey, boleh follow dan boleh tengok lakonan Melissa dalam Hanya Kamu 12 Mei ini. Okey? Bye. Kita asyik interview artis je. Jom kita jalan. We best lah. Hari ni kita nak interview abang ni. Hai, abang. Abang nama siapa? Saya Fiksyen. Nama siapa? Kalau korang tengok, kalau dalam ni, dia ceniak. Inilah abang. Saya tu kalau lens je. Abang nama siapa? Fi. Nama abang ni Fik. So, macam mana pengalaman bekerja dengan Muaz, bang? Wish, saya first time lah kerja dengan dia. Saya terkejut dia sangat bagus macam ni. Sangat faham kerja. Serius? Wow. Alhamdulillah. Ini boleh pergi jauh. Lagu dia bersedar. Sebenarnya korang, sometimes korang lupa. Saya vote Muaz. Korang lupa di sebalik video klip yang cantik ada ni abang-abang cameraman, abang-abang kru kita. Abang, siapa nama bang? Abang nama siapa? Nama saya Farouk Hakim. Apa, Ken? Farouk. Farouk Hakim. Ya. Masih single? On the way nak IG. Okay. Terima kasih. Ya, dia lagi. Itu lagi. Itulah. Kejar. Lari mana? Kita ada Fuad. Fuad. Okey, tanpa Abang Fuad ni pun tak jadi yang cantik begini kan. So, bang, berapa lama berkecimpung di dalam perfilman percutitan? 5 tahun. Wow, 5 tahun tu sudah masa yang lama. So, macam mana pengalaman hari ni kita baru bercuti dengan Muaz? Semua berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Dia pun senang nak bekerja dengan dia. Alhamdulillah. So, bang, jangan lupa ajakkan kawan untuk tengok Hanya Kamu 12.5. Okey. Jangan lupa tengok. Tengok. YouTube, NR. Okey, jom bang. Apalah bang. Sini. Kita kenyang abang ni. Bang, siapa nama? Saya Amirul. Actually, saya dah bersama kerja dengan dia dah beberapa kali. Memang saya suka dia punya cara kerja semua kan. So, that's why tanpa mereka-mereka ini, video klip ini tidak cantik. Saya penat lah.
Ha, tu cuma nanti lah. Saksikan hanya kamu 12.05 di NAR TV Network. Okay, hai guys, stay tune guys. Terima kasih abang. Terima kasih. Kadang kita lupa orang makan tadi. Bawa ke depan. Kita tahu kita nak interview kita apa ya? Sensem. Sensem dah. Tengok. Okay, okay, satu lagi, Satu lagi. Dia tak tahu ke tempat ni panas kan? Tapi orang kata kerana nak fikir handsome tu, dia tak kisah pun berpanas-panas ni. Dia dari tadi teman Muaz. Kerja dia ngurak awet je. Nama siapa? Nama saya Amar. Amar, masih single? Ya, masih single. Tapi tadi dia ada cerita satu benda tapi tak boleh. Itu rahsia, Okey Amar. Okay. Macam mana sepanjang berkawan dengan Muaz ni? Macam mana? Sepanjang berkawan dengan Muaz ni? Muaz ni macam mana? Muaz ni seorang yang berstyle lah. Okay. Dia sekarang jenis yang melawak juga. Dia jenis macam humble lah, Humble eh? Sepanjang kawan dengan dia pernah gaduh tak? Ish, banyak kali lah. Hari-hari gaduh. Tapi sebenarnya gaduh itulah yang boleh buat kita kenal kawan kita, merapat kita. Sama ada kita terima tidak perangai dia, betul? Betul. So, selamat berkawan sepanjang-panjang lagi. Jangan lupa adik, ajak kawan-kawan semua tonton Hanya Kamu. 12 Mei. Haa, kau tengok. Hanya Kamu. Dia daripada tadi, dia ambil gambar, memang kita kenalkan kat dia, kan? Terima kasih dia, dengan gambar akak tu, jangan lupa like kan? Boleh. Bagi edit bagi cantik sikit tau. Boleh, tak ada masalah. Okey, baik adik. Alright. Kalau tak ada kakak ni, artis saya tak handsome. Baju-baju, makeup ni semua tim kakak. Nama kakak ni Bunga Cipta Lestari. Apa dekat? Bunga Gold. Bunga Gold ni dah berapa kali saya bekerjasama dengan dia. Alhamdulillah. Cita rasa dia menepati cita rasa kami. Haa, gitu. Look modern. Macam gitu kak. Macam mana mendapat inspirasi untuk mencari baju untuk Muaz ni? Astaghfirullahaladzim. Korang tiba-tiba je datang. Tak boleh. Ini. Kita kena menghargai di belakang tabir. Kalau tak ada belakang tabir, music video yang cantik tak ada. Betul ke tidak? Okey, macam ni lah. Senang cerita semua tanya director lah. Sebab semua daripada director. Kakak ni pemalu. Tapi sebenarnya dia bersusah payah cari baju, panjat gunung, turun pokok untuk mendapatkan baju. Dan kakak ni juga. Akak make up kan? Apa kakak ni? Kelabu semua. Kak. So macam mana kak? Make up Muaz yang putih tu senang ke tak? Senang. Depan kamera senang kan. Tak, dia senang. Kan? Sebab dia biasa pegang Cina. Nama siapa kak? Lisa. Thank you kak Lisa. Tanpa kak Lisa. Oh, samalah dengan tu. Yeah, dengan kita punya Lisa. Perempuan Elizabethan tu. Okay guys. Thank you kak Lisa. Tanpa akak takkan jadi juga video klip ni. Okay, tanpa akak juga takkan jadi video klip ni. Terima kasih Becky. Thank you kepada tempat yang cantik ni. Cantik tempat dia. Saya rasa healing. Saya baru balik healing. Tapi tambah healing. Sebab apa? Kita boleh menimba ilmu. Banyak buku. So korang bukan sekadar melipat kosong, tapi kita boleh menimba ilmu. Kerana bila kita berilmu, insyaAllah kita tidak akan menyakiti orang lain. Gitu. Siapa lagi nak cari? Nama siapa bang? Nama Syamil. Tanpa abang Syamil ni juga tidak akan terjadinya keprop-propan di sini. Bang, nama siapa? Ni. Sama dengan abang Syamil? Tanpa dia juga tidak ada kepropan. Tengok ni, dia lukis sendiri guys. Ada love-love. Abang tengah dilama cinta ke? Ada love-love ni? Tengah dilama cinta. Memang saya mewakili Ari Arika ini mengucapkan terima kasih bang. Kerana tanpa kalian juga takkan jadi juga video klip ni, okay? So korang, kita kena hargai orang yang di belakang tabir juga. Jangan tengok, wah cantik. Tapi sebenarnya di belakang itu, dia oranglah wira yang tak didendang. Haa, gitu. Siapa lagi nak kacau? Kita pun ada pelakon cilik dia tiba-tiba kena sebab dia dengar demam ni. Cik, macam mana perasaan berlakon Muaz punya video klip? Cakaplah. Okeylah. Dia tak dengar demam, dia demam. Macam mana? Adik ada berapa girlfriend? Tunjuk. Berapa girlfriend adik? Ayo. Okey. Satu cinta pada kamu. Tiga tiada lain. Dua tetap hanya dua. Tetap hanya kamu. Kita buat satu dalam cafe. Lepas kita rap lah. Satu sin lagi, satu lagi. Tasin, Pumas. Come on. Yo guys, jangan lupa nantikan MV Hanya Kamu 12 Mei 2023 di NAR TV Network. Terima kasih kepada Rio Production. Tengok. Bye. Selamat Raya. Selamat Raya.
Tambah sedikit. It's rap for Hanya Kamu.